Modeling budidaya udang berbasis kawasan ini menjadi sebuah terobosan pengelolaan tambak udang terintegrasi hulu hilir dalam satu kawasan yang terukur dan berkelanjutan. Program ini juga dapat menjadi laboratorium hidup untuk menguji strategi penguatan sisi dari hulu sampai ke hilir pengelolaan udang budidaya sehingga manfaatnya dapat dirasakan dengan optimal. Untuk itu kegiatan panen udang hari ini saya kira menjadi momentum penting untuk mendukung kebangkitan sektor perikanan Indonesia khususnya budidaya udang. Artinya yang kita lakukan ini sudah berhasil dan berharap ini akan direplikasi untuk kemudian Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bisa menjadi nomor satu, bisa menjadi yang terdepan. Karena komoditi udang ini adalah komoditi yang sangat bagus, nilai pasarnya lebih dari 25 miliar dolar. Jadi kalau kita bisa kontribusi 10% saja di pasar dunia rasanya itu sangat bagus sekali untuk perekonomian kita.